Assalamualaikum. Halo Bu, kenalin. Nama aku Tavi. Aku tadi mau bantuin Bapak nyari keong buat dokumentasi tugas kuliah. Iya, Pak. Silakan. Sekarang Ibu lagi ngapain? Aku lagi ngeprosesin packaging, Bu. Aku bantuin ya, Bu. Iya. Ini kerjaan Ibu sehari-hari. Iya. Terus kalau pagi pulang jam 3 apa yang dapat 15.000? 15.000 doang. Iya. Apa yang dapat ceban. Terus cukup, Bu? Enggak cukup. Semoga nanti ada rezeki yang buat Ibu. Terus kadang-kadang enggak masak, namanya saya enggak punya duit. Tagi-tagi mulu sama tetangga. Nanti pasti ada ibu semangat terus kerjanya. Yang penting semuanya sehat, anak-anak masih sekolah, ibu ya. Sabar ya bu, ibu semangat terus kerjanya. Ibu harus semangat. Iya. Ada berapa? Saya ada 3. Yang pertama? Yang pertama SD. Sekolahnya cuma sampai SD? Iya, sampai SD doang. Kenapa? Kok habis nggak ada SD? Biaya, Bu. Terus yang kedua? Yang kedua SMP. Masih sekolah sama? Masih, iya. Terus ini kalian namanya siapa? Sophie. Kelas berapa? Kelas 2. Sophie, ada yang ditanya nggak? Yang belum dikasih sama bapak ini apa? Dengan sepeda. Mau warna apa sepedanya? Pink. Sedih nggak? Belum bisa dibeliin sama bapak sendiri. Sedih. Sabar ya Ina. Kalau bapak sama ibu ada rezeki, semuanya pasti diusahain buat Sophie. Makasih ya. Sabar ya. Nanti pasti Sophie dapat sepeda. Banget, iya itu surah itu remetuk tiap hari itu malam tiap hari begitu. Ada? Iya ada. Terus ibu tidurnya gimana? Saya tidur kadang-kadang gak bisa tidur teh. Habis kayak begitu nyamuk banyak, remetuk banyak. Terus gimana dong kalau tiap hari kayak gini gak nyamuk? Seharian saya sepagian gak tidur itu. Terus ibu juga gak kedinginan? Sama ibu kedinginan, iya. Bagaimana teh? Mau bikin nggak ada duit. Ya sabar, masih nanti ada rezekinya mau buat ibu ya. Sabar aja, semangat terus cari uang. Yang penting ibu dan keluarga sehat, anak-anak sehat, terus masih pada bisa sekolah semua. Terus ini nanti diapain? Di sayur. Waalaikumsalam. Ini anak ibu yang kedua. Iya, yang kedua. Siapa namanya? Aku lagi dari mana? Pulang sekolah di mana? Dari kelas? 2. Kelas 2 SMP. Sekarang kegiatannya ngapain aja? Mancing. Mancing apa? Dapat apa? Buat dikasih ke ibu buat makan. Terus itu apa? Dari mana? Alhamdulillah dapat beras. Makasih ya, udah bantuin ibunya sekolah yang rajin. Apa masih ada yang dipingin? Apa? Sepatu. Sedih nggak ibu sama bapak belum bisa beliin? Sedih. Sabar ya. Nanti pasti dibeliin. Bapak kalau ada rezekinya. Yes. Apple sekolah yang rajin makanya biar bisa bangin bapak sama ibu ya. Iya. Makan, ganti baju. Udah nih bu. Ibu kalau udah dibukain. Ibu ngepasin keran gitu diupah. Diupah sa letter 4.000. 4.000. Iya. Berarti ibu setiap harinya kadang-kadang dapat 2 liter. Kadang-kadang enggak dapat. Kasihan banget sih. Ini semua
Ibu kerja demi membantu bapak, iya, dan membantu keluarga. Iya. Sabar ya, Bu. Insya Allah semua ya pasti ada jalan. Terus ini mau dimasak apa, Bu? Oh, diiris sama cabai aja sama bawang. Habis bumbunya nggak ada, udah ini aja lah sama garam. Terus kalau misalnya Ibu nggak masak kerang gitu, Ibu makannya apa? Kadang-kadang garam doang. Hah? Garam cocol sama kecap. Sama garam? Iya. Enggak, habis enggak ada duit. Dari mana penghasilan bapak sehari-hari enggak cukup. Kayak kadang-kadang bapak nyerikong, kadang-kadang 15 ribu, kadang-kadang ceban. Kadang-kadang bakal sekolah, baru-baru bakal beli itu, bakal sekolah aja kayak repot. Iya. Ibu lagi ngapain? Lagi masak kerang, Teh. Oh, aku pikir buat Ibu. Boleh. Juga tadi. Boleh aku bantuin? Iya, boleh. Boleh ya. Awas kena api, Teh. Iya, Bu. Terus ditumis gini aja, Bu? Iya, tuh sama bawang, sama cabai. Habis ada bumbunya lah, itu aja. Kamu ngapain? Oh, lihat Mama. Mau bantuin masak. Ini udah belum, Bu? Belum, Teh. Belum ya? Iya. Sampai warnanya berubah jadi ya, apa, Bu? Ada hitam-hitaman. Oh, gitu. Ntar abis itu baru dimasukin bawang sama bakai cabe. Sehari-hari begini aja makan, Teh. Yang penting masih bisa makan, kan, Bu? Alhamdulillah. Biar kering, Teh, cengang. Iya, Bu. Sampai kayak gimana, Bu, warnanya? Ada hitam-hitam, Teh, itu nyantar, Teh. Oh, sampai berubah jadi hitam. Iya. Belum. Lauknya selain ini apa, Bu? Cuman ini doang, Teh. Hah? Cukup. Nah, cukup-cukup banyak, ya, Teh. Habis nggak ada duit. Sabar ya, Bu. Assalamualaikum. Pak, ya. Bu, saya Kartika. Saya Bapak Samin ya. Bapak Samin. Namanya siapa? Sofi. Iya, Bapak Ibu, saya Kartika. Hari ini aku mau jemput teman aku. Sebelumnya Tika mau ngucapin terima kasih banyak banget. Sama-sama, Bu. Keluarga Bapak Samin sudah menerima baik teman saya, Tavi. Iya, benar. Oh iya, Bapak Tavi, Pak Samin kegiatan hari-hari apa sih, Pak?
Ya. Kegiatan sehari-hari kerja bangunan sama nyari keong, Bu. Cari keong. Keongnya itu buat dimakan sehari-hari atau duit buat dijual, Pak? Untuk dijual, Bu. Oh, gitu. Dijual. Kalau Ibu sendiri? Saya ngerang. Ngerang itu maksudnya apa, Bu? Ibunya lindat. Jadi saat habis itu selindapnya dijual. Oh, gitu. Maksudnya ngebersihin kerang. Iya. Kalau Ibu, aku dengar katanya dari 5 SD itu udah sambil sekolah sambil kerja ya. Wah, gitu, hebat banget. Kalau Adik kelas 2 SD. Apa sih cita-citanya kalau boleh tahu? Hah? Mau jadi guru? Wah, mulia banget hati kamu, Nak. Kenapa mau jadi guru? Oh, nggak kenapa-napa. Jadi guru itu nanti ilmunya bisa dikasih, bisa diajarkan sama anak-anak yang perlu ilmu banyak, ya kan? Waalaikumsalam. Siapa nih, Bu? Anak saya, Teh. Oh, gitu. Yang pertama ya, Bu? Iya, pertama. Puji, kok baru pulang jam segini udah malam, baru pulang. Kerja di mana? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kerja apa emangnya? Pabrik. Masih sekolah atau gimana? Udah enggak, putus sekolah. Putus sekolah, Bu, enggak ada biaya. Dari kapan? Udah lama. Kelas berapa? SMP? SD? Kelas 6 SD. Jadi Puji ini bekerja untuk membantu keluarga ya. Semoga kamu sehat terus, rezekinya banyak. Anak yang berbakti. Alhamdulillahnya Bapak dan Ibu juga punya anak-anak yang hebat. Luar biasa ya, Bu ya. Bapak bersyukur anak-anaknya sangat luar biasa semua. Membantu. Kayak sebagai rasa terima kasih Tika sudah menerima Tavi mengikuti keseruan Bapak sama Ibu. Tika punya kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan dari Tika sama Tavi. Di sini yang bisa baca siapa? Kalau gitu, tolong bacanya yang besar ya, yang gede suaranya biar Bapak sama Ibu juga dengar. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Siang. Oke, terima kasih telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Samin, ya, usia 52 tahun.
Bapak Samin ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh bangunan. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum rubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada apa? Informasi dan perencanaan rumah Pak Samin seperti apa, Pak? Oke, untuk informasinya, rumah Pak Samin ini adalah bilik, ya. Kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan dengan posisi di pinggir jalan. Ya, makanya dengan kondisi seperti ini, saya minta saat rubuhan, hati-hati, jangan sampai mengganggu kegiatan umum karena di sisi jalan lingkungan. Dan insya Allah kita juga akan dibantu oleh bapak-bapak dari Kampung Kawah, RT 4, RT 1, ya, Kecamatan Sukadiri. Mudah-mudahan bojang kita cepat terbantu. Hati-hati saat rubuhan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Mau paham? Paham! Siap! Siap! Semangat! Semangat!